Hello, welcome to my YouTube channel. Proyek kali ini kita akan membuat pesawat terlempar sederhana yang berjudul OLHG, singkatan dari Odd Hand Launch Glider. Artinya ialah pesawat terlempar yang diluncurkan dari tangan. Nah, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Skema pesawat ini bisa Anda download ya di internet banyak. Setelah skemanya di print, kita bisa langsung membuat sayapnya. Jadi bagiannya hanya sayap, bagian ekor, dan bagian body ya. Bodinya dari kayu. Kita siapkan. Nah, untuk lem yang dipakai, jangan lupa, jangan memakai lem kastol atau yang keras ya. Karena dia kita memakai styrofoam. Kita memakai lem styrofoam ya. Ada dijual di toko ATK ya, khusus. Nah, kita juga jangan lupa membuat stikernya biar tampilannya menarik. Kita bikin stiker dari kertas yang kita print tadi. Kita tempelkan, kemudian kita kasih isolasi bening. Nah, pesawat ini juga banyak dipakai ya untuk olahraga OLHG ya yang dilempar. Jadi setelah jadi pesawat ini bisa langsung dilempar ya sebagai olahraga remodeling pemula. Bisa juga kita kasih mesin mini drone yang murah 2 channel. Jadi secara keseluruhan pesawat ini bisa dibuat buat adik-adik yang pengen belajar sendiri membuat pesawat lempar. Ya, kita bisa membuatnya seperti ini. Ada juga yang bahannya dari kayu ya, kayu balsa. Lebih sulit lagi. Nah, dalam hal ini saya menggunakan styrofoam dan bambu ya, bambu yang sudah dibersihkan seperti itu. Kemudian antara sayap dan bodi kita rekatkan ya, menggunakan lem yang kuat. Ini saya memakai lem besi. Nah, kita rekatkan seperti itu. Juga dipakai juga bola pemberat ya. Bola pemberat lubang yang itu ditaruh kayak gotri ya. Taruh itu fungsinya sebagai pemberat agar siginya didapat. Sebetulnya sama dalam pembuatan saat apapun. Sebelum kita mainkan, kita tes dulu apakah central of gravitasinya sudah pas. Nah, kalau belum, kita tinggal menambahi pemberat di kepala pesawat. Intinya kalau dilempar, pesawat bisa jauh atau seimbang. Thank you.
Setelah jadi penampakannya seperti ini, pesawat OLH Glider ini siap untuk diterbangkan. Nah, kita tes siginya ya. Ini sudah pas, sudah saya kasih pemberat. Nah, pesawat ini bisa langsung dimainkan dengan cara dilempar ya di ruangan terbuka. Juga bisa juga dikasih mesin mini drone ya yang sesuai dengan beratnya. Nah, nanti kita akan coba tes pesawat glider ini di lapangan. Nah, saatnya kita tes pesawat yang tadi sudah kita buat. Ini sudah saya kasih mesin mini drone, saya terbangkan. Wah, crash. Nah, ini ya namanya berat ke depan ya. Nah, kita tes lagi. Nah, ini sudah berhasil. Saran saya jika gagal, kita ulangi terus ya. Nanti pada saatnya pesawatnya kalau sesuai dengan teori pasti akan terbang juga. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, sub, dan komen untuk kemajuan channel ini.